Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Pastinya di Dapur Hafa ya. Kali ini Dapur Hafa nggak masak-masak nih. Pengen buat yang seger-seger. Ini es yang seger banget, apalagi pakai susu kayak gini ya. Pastinya dijamin seger banget. Bagaimana caranya? Penasaran? Simak videonya ya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapur Hafa. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe di video ini. Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata untuk buatnya itu simple banget teman-teman. Kamu hanya butuh cincau. Ini aku beli 3.000 udah dapat sebanyak ini. Susu, kental manis, gula putih, ini aku pakai 1 kilo ya karena ini skala besar, sama daun pandan. Oke, ini cincau aku serut kayak gini aja ya biar makin sedap. Teman-teman, selamat menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Salam sukses untuk kalian semua. Oke, ini simple banget. Didihkan air, terus dikasih daun pandan biar aromanya itu wangi banget. Dikasih tambahan gula. Teman-teman, kalau pengen sedap, lebih sedap pakai gula aren ya. Ini aku pakai gula putih. Rasanya gimana? Ya, rasanya juga enak. Tapi kalau teman-teman suka gula aren juga it's okay, tak masalah. Diaduk ya. Untuk memasak gulanya ini teman-teman, jadi jangan sampai ditinggal ya. Kalau ditinggal itu gulanya mengendap di bawah. Jadi harus diaduk terus sampai mendidih dan gulanya larut ya. Seperti ini teman-teman. Ya minimal sampai daun pandannya itu layu lah ya. Jadi aroma daun pandannya itu merata ke semua sisi dan rasanya itu enak banget. Oke, kalau udah serutan cincau yang udah kita serut tadi, kita masukkan ke termos besar. Ini udah aku kasih air setengah ya. Kita masukkan semuanya aja. Ini cukup untuk orang 100 nih. Termosnya besar banget. Ini aku pakai susu. Kenapa kok pakai susu, enggak pakai santan? Karena es itu kalau pakai susu makin enak ya. Kalau santan itu enggak seger gitu teman-teman. Jadi aku saranin kalau pengen buat es itu pakai susu kental manis aja ya. Oke, udah semuanya kita tuangkan gula yang udah mendidih tadi teman-teman. Kita aduk. Kita kasih susu lagi 1 botol teman-teman. Kita habiskan semuanya. Jadi rasanya itu legit enak banget. Ini tinggal kasih es aja, seger banget teman-teman, dijamin. Nggak pakai gula aren aja, warnanya udah secantik ini teman-teman. Seger banget, kelihatannya mantep ini. Oke, mudah banget kan, simple dan mudah dan praktis, tapi rasanya mantep banget, pelega dahaga ya pastinya. Selamat dicoba di rumah ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye.